Selamat datang kembali di channel GL News. Masih sama seperti video sebelumnya, hari ini kita akan mengulas kembali keberhasilan Lionel Messi untuk menjadi pemain terbaik di dunia yang ke-8 kalinya. Namun kali ini kita akan fokus tentang bagaimana Messi bisa mendominasi tiap generasi pesepak bola hebat yang bermunculan, mulai dari era Ricardo Kaká, Xavi Iniesta, Ronaldo dan Neymar, Van Dijk, Xavi hingga yang terbaru, era dua monster yang disebut-sebut sebagai calon pesepak bola yang menguasai dunia, Haaland dan Mbappe. Untuk itu, siapkan waktumu sejenak dan nikmati tayangan spesial dari sang legenda The Infinity of Lionel Messi. Jika di bola basket, ada Michael Jordan yang memiliki 6 cincin di jarinya. Kemudian di NFL ada Brady dengan 7 cincin. Maka di dunia sepak bola, Messi adalah sang legenda. Adidas baru saja membuat 8 cincin untuk Lionel Messi sebagai dedikasi atas keberhasilan Leo memenangkan gelar Ballon d'Or yang ke-8-nya. Trofi yang sekaligus membuat nama Messi menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola. El Balón de Oro 2023 de France Football es Lionel Messi. Para Leo Messi, señoras y señores, 8 balones de oro tiene este señor. Qué barbaridad. Berbicara soal keberhasilan Messi merengguh gelar ke-8-nya, menjadi menarik untuk mengikuti perjalanan Messi mengalahkan lawan-lawannya yang berbeda dari generasi ke generasi lain. Dan kami akan mulai menjelaskan bagaimana Messi menghancurkan generasi para pesepak bola terbaik di dunia dengan cerita dari era Kaká. Di tahun 2007, ketika usia Lionel Messi masih 20 tahun, La Pulga telah mulai bersaing dengan para bintang terhebat saat itu untuk menjadi yang terbaik di dunia. Penampilannya yang luar biasa dengan kemampuan dribbling di atas rata-rata membuat tiap mata dunia tertarik pada sosok Leo Messi muda. Golnya ke gawang Getafe bahkan membuat ia disamakan dengan sosok Diego Maradona, di mana 17 gol yang ia ciptakan di sepanjang musim itu membawanya untuk masuk ke dalam kandidat 3 besar peraih gelar Ballon d'Or. Hanya saja saat itu dirinya masih kalah dari Ricardo Kaká yang meraih gelar tersebut di tahun 2007 dan Ronaldo di posisi runner-up. Satu tahun setelahnya, atau di tahun 2008, penampilan Messi makin melonjak tajam. Messi tak hanya bisa menciptakan gol tapi juga berkontribusi aktif atas terjadinya banyak gol Barcelona seperti saat membuat assist. Tercatat, di sepanjang musim tersebut, Messi sukses membuat 16 gol dan 16 assist yang pada akhirnya mengantarkan namanya menempati posisi 2 klasmen Ballon d'Or di bawah Ronaldo, yang sukses menjadi pemain terbaik berkat gelar juara Liga Champions yang Ronaldo dapatkan bersama Manchester tahun itu. Sedangkan di posisi 3 ada Fernando Torres. Awal mula kejayaan Messi. Setelah hanya sukses bersaing di posisi 3 besar dalam 2 tahun sebelumnya, di tahun 2009 atau tepatnya sejak Pep Guardiola mengambil alih kursi kepelatihan tim Barcelona, Messi sukses bertransformasi menjadi monster yang benar-benar tak terhentikan. Di tahun itu, Messi yang diubah oleh Pep menjadi false nine berhasil menciptakan 38 gol dan juga 19 assist. Sedangkan soal trofi, Messi sukses menjadi otak di balik keberhasilan Barcelona meraih 6 gelar atau sextuple yang legendaris. Keberhasilan Messi di tahun tersebut membuat Messi sukses merengguk gelar Ballon d'Or pertamanya dengan mengalahkan Ronaldo di posisi kedua dan Xavi yang berada di posisi ketiga. Sebuah keberhasilan yang menjadi tanda awal bagaimana Messi sukses mengakhiri era Ricardo Kaká dan memulai era baru dengan rivalitas besarnya dengan Ronaldo. Duel dan rivalitas panjang dengan Ronaldo. Setelah sukses menandai era dengan menjadi pemain terbaik di dunia, Leo Messi harus menghadapi persaingan luar biasa dengan mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Kerja keras Ronaldo membuat mega bintang yang identik dengan jersey nomor 7 ini sukses menyaingi Leo Messi. Bahkan setelah Messi sukses memenangkan gelar Ballon d'Or kelimanya di tahun 2015, Ronaldo sukses menyamakan torehan Ballon d'Or Messi menjadi 55 di tahun 2017. Dan itu membuat kedua pemain ini menjadi rival yang tak terbantahkan sejak saat itu. I was curious because
We shared the stage 15 years, yeah. Me and him. I don't know if it's ever happened in football. Mm. The same two guys in the same stage all the time. Yeah. So, it's not easy. Rivalitas Messi dan Ronaldo sendiri menjadi rivalitas terbesar dalam dunia sepak bola. Jika kita bicara soal pemenang Ballon d'Or, Ronaldo mengawalinya dengan keunggulan 1-0 di tahun 2008, sebelum Messi membalasnya menjadi 4-1 setelah memenangkan Ballon d'Or secara beruntun di tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Ronaldo kemudian memperkecil ketertinggalan di tahun 2013 dan 2014 menjadi 3-4 sebelum Messi menjauhkan kembali menjadi 5-3 dengan Ballon d'Or-nya di tahun 2015. Di tahun 2016 dan 2017, Ronaldo sukses menyamakan trofi Ballon d'Or milik Messi menjadi 5-5 setelah performa fenomenalnya di UCL bersama Real Madrid. Dan di antara persaingan satu dekade luar biasa keduanya tersebut, Ronaldo dan Messi telah mengalahkan banyak bintang-bintang dunia seperti Xavi, Iniesta, Frank Ribery, Manuel Neuer, Neymar hingga Griezmann, nama-nama pemain yang bisa masuk tiga besar namun gagal untuk mengalahkan dominasi Messi dan Ronaldo di tengah keduanya. Era baru dimulai, pesaing baru Messi bermunculan. Setelah dominasi Ronaldo dan Messi yang berlangsung selama satu dekade lamanya, Luka Modric akhirnya sukses mengakhiri dominasi Messi dan Ronaldo di tahun 2018. Ketika itu, Modric sukses menjadi pemain terbaik di posisi pertama dengan Ronaldo di posisi kedua dan Griezmann di posisi ketiga. Bagaimana dengan Messi? Untuk kali pertama, sejak 12 tahun Messi terpental dari tiga besar. Tapi menariknya, siapa sangka ketika banyak orang meremehkan jika Messi telah habis dan akan digantikan dengan bintang-bintang baru di dunia sepak bola. Di tahun 2019, performa luar biasa Messi secara individu membuatnya kembali jadi pemain terbaik di dunia. Ia merengkuh gelar Ballon d'Or setelah mengalahkan Virgil van Dijk di posisi kedua dan Ronaldo di posisi ketiga. Setelah di sepanjang musim, Messi sukses menciptakan 51 gol dan juga 22 assist. Trofi Ballon d'Or ke-6 yang menempatkan nama Messi kembali mengungguli Ronaldo dalam rivalitas elit kedua pemain. Messi settles, back to Suarez, Leo Messi, goal number 400 in La Liga. He collected it, returned it to Alba. Messi on the right. Messi delante de Bono para 0-2. Messi la pica. Messi gol. Gol, 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 gol del Barça. Sukses mengalahkan Virgil van Dijk di tahun 2019. Era baru membuat beberapa bintang dunia melejit. Levy dan Benzema sukses tampil luar biasa di tahun 2020. Sial saja, pandemi corona membuat Levy gagal memenangkan gelar Ballon d'Or karena ditiadakan. Satu tahun setelahnya, ketika Levy gagal memenangkan gelar UCL, Messi hadir dengan penampilan yang luar biasa. Messi muncul kembali di era para penyerang elit seperti Levy dan Mbappe dan sukses menangkan gelar Ballon d'Or ketujuhnya di tahun 2021. Setelah di tahun tersebut, sosok Messi sukses membuat 38 gol dan 14 assist serta sukses mengantarkan negaranya menjadi juara Copa America dengan status pemain terbaik dan top skor turnamen. Sebuah performa yang tak bisa disaingi Levy yang jadi top skor Eropa saat itu. Mascherano, the flag stays down. Messi finds Peter. It's 1-0 Barca. Messi. Brilliant. Messi. Rocket kick. One touch. Messi strides. Brilliant strikes. Score. Mengalahkan dua monster Mbappe dan Haaland. Dengan usia Messi yang telah menginjak 36 tahun, era Messi jelas dinilai akan segera berakhir. Terlebih jika kita melihat penampilan Haaland dan Mbappe yang luar biasa. Keduanya adalah dua pemain muda yang diprediksi bakal menguasai dunia di masa depan. Dan itu terbukti dengan performa impresif dua monster di tahun 2023. Haaland sukses menciptakan 56 gol di sepanjang musim dan memecahkan banyak rekor, sekaligus mengantarkan klubnya meraih triple winner. Sedangkan Mbappe juga sukses tampil luar biasa dengan 55 gol di sepanjang musim. Mbappe juga tampil luar biasa bersama timnas Prancis di ajang Piala Dunia di mana ia keluar jadi top skor dengan hat-tricknya di final Piala Dunia.
Tapi kami pikir mereka juga paham apa yang dilakukan Messi di tahun terakhirnya sebelum hijrah dari sepak bola Eropa juga mengagumkan. Kampanye apik di Piala Dunia sukses membuat Messi menjadi yang terbaik di dunia. Meski Messi juga mengakui jika Haaland seharusnya juga layak mendapatkannya di tahun ini. Terakhir, sebagai informasi tambahan, keberhasilan dari Lionel Messi ini ditandai dengan 8 cincin yang memiliki makna berbeda. Kami akan jelaskan secara singkat. Cincin Messi 2009 memiliki makna The Kiss yang diartikan sebagai perayaan ciuman di final Liga Champions melawan Manchester United. Cincin 2010 memiliki makna Appunto al Cielo yang diartikan sebagai penghormatan atas perayaan mistis yang didedikasikan untuk neneknya Celia. Cincin 2011 adalah goat atau kambing. Saat sukses, membawa Barca menjadi tim terbaik sepanjang sejarah. 2012 dengan simbol 91 untuk menjelaskan jumlah gol dalam satu tahun kalender Messi yang menjadi sejarah di tahun tersebut. Cincin 2015 untuk memenangkan Liga Champions terakhir Messi di Barcelona dengan total 4 kali UCL. Cincin 2019 untuk menggambarkan keberhasilan Messi memperoleh satu sepatu emas terakhir dengan total 6 dan menjadi pemenang teratas. 2021, cincin juara Amerika Selatan karena memenangkan Copa America dan menjadi MVP dan juga top skor kompetisi. Dan 2023, cincin 3 bintang, cincin yang dibuat untuk menghormati juara dunia Argentina. Kini, Messi telah melengkapi segalanya. Ia adalah pemenang gelar Piala Dunia, Copa dan semua gelar yang bisa dimenangkan bersama klub. Total 44 trofi bersama klub membuatnya menjadi pemain dengan trofi terbanyak dalam sejarah. Dan gelar individunya melengkapi semua yang membuat Messi mendapatkan julukan baru yakni Infinity atau Tak Terbatas.